Shalom Mama Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saya saat ini bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan Pemirsa, dimanapun Anda berada. Baik, kita sudah masuk ke pelajaran 12 dengan judul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Tetap masih dalam buku Yesaya dengan topik hiburkanlah umatku. Dan pekan kemarin kita sudah membahas tentang melaksanakan kasih. Tapi di sini um, pelajaran kedua terakhir dari sekolah sahabat kita kuartal ini membahas tentang kerinduan bangsa-bangsa. Apakah ini bangsa-bangsa Israel atau bangsa-bangsa yang mana yang dimaksudkan? Tapi pendeta bisa mengawali dari sahabat petang. Silahkan pendeta. Hmm, baik, kalau ditanya bangsa-bangsa, berarti tidak satu bangsa, kan? Hmm. Gitu, kalau hanya bangsa Israel, berarti kerinduan bangsa itu, atau bangsa Israel, dan lepas sebagainya. Baik, uh, apa sih yang terjadi setelah dosa? Penderitaan, kan? Gitu, yeah. uh, kesusahan, kesedihan, kehilangan, penderitaan, dan sebagainya. Siapa sih orang yang senang bertahan Dalam kesusahan, kan tidak ada hmm. Siapa sih orang yang senang bertahan Di dalam kesedihan, malapetaka Dan lain sebagainya, tentu tidak ada Salah satu contoh saja Bella Kalau kita melihat uh, Situasi uh, Ekosistem lah ya sekarang Lingkungan hidup kan hmm. uh, Semakin lama semakin tidak baik yeah. uh, Banyak hmm. NGO, NGO atau LSM, LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk apa? Bagaimana supaya lingkungan hidup kita ini terjaga semakin baik selamanya, kan kira-kira begitu. Nah, NGO, NGO ini LSM ini kan anggotanya kan mempunyai agama-agama yang berbeda-beda. Nah. Mereka dipersatukan dengan satu pemikiran yang sama. Kenapa mereka berpikir supaya alam ini terjaga dengan baik? Supaya mereka hidup tidak menderita. Hmm. Coba bayangkan, uh, kalau seandainya paru-paru dunia yang disebut di Kalimantan dengan di Amazon sana rusak, ya, tidak nyaman kita kan panas lah. Lalu, uh, apa global warming lah? Lalu mencairnya es di kutub itu kan menderita semua. Jadi hampir semua member ini dengan berbagai macam uh, latar belakang agama memikirkan bagaimana kenyamanan itu terjadi. Nah <tuh> itulah yang terjadi di pelajaran Sabat petang. Hmm. Karena situasi yang menderita semua orang ingin lepas dari situ. Nah caranya bagaimana? Di alin yang pertama itu Ia harus belajar dari sekolah Kristus Hanya kebenarannya lah yang dapat Melayakan kita bagi Salah satu berkat dan janji Kemurahannya hmm. Kita telah lama menginginkan Dan berusaha mencoba mendapatkan Berkat-berkat ini Tetapi belum mendapatkannya karena Kita berpikir bahwa kita Dapat melakukan sesuatu untuk Melayakan diri kita Menerima berkat-berkat itu nah Uh, kembali kepada ilustrasi NGO LSM itu, perbedaannya adalah mereka berusaha berbuat, mereka berbuat dan berusaha supaya alam itu baik. Hmm. Padahal pelajaran kita katakan tidak ada yang bisa kita lakukan. Usaha pun apapun tidak bisa kita lakukan. Hanya hmm. oleh uh, kebenaran Kristus saja yang membuat itu bisa apa? Bisa terjadi. Kira-kira seperti itu, Bel. Jadi memang uh, walaupun walaupun kita berusaha, tapi tetap ada kasih karunia ya, Pendeta. Iya. Tergantung dari kasih karunia itu saja. Dan inilah kerinduan bangsa-bangsa bagaimana dilepaskan dari uh, setiap sebenarnya kalau bisa dikatakan kesengsaraan di dunia iya, ini ya, iya. Pendeta. Kerinduan. Atau boleh saya baca berikutnya Silakan. lagi, Bel ya? Oke, dapat melakukan sesuatu untuk melayakan diri. Oke, oh, itu saya sudah baca ya. ya. Janganlah kita berpikir bahwa kemurahan dan kebaikan diri sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih hmm. karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Tidak ya. ada cara yang lain. Betul. Lalu melalui nabinya Tuhan berjanji baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dan dengan apa? Dengan limpah. Jadi, bagaimana caranya keinginan daripada NGO-NGO -NG itu terjadi? Tidak ada dengan cara lain. yaitu selain bertobat, datang kepada Kristus dan Yesus akan ubahkan. Hmm. karena memang kalau kalau kita cuma mau memakai kekuatan kita kita nggak mengerti ya pendeta Benar. apalagi dengan usaha-usaha um, yang dilakukan itu seperti yang pendeta bilang tadi menyelamatkan dunia ini dari macam-macam um, apa uh, rencana seperti go green dari global warming itu sendiri tapi um, memang akan terbantu tapi tidak semuanya Benar. dan memang kalau Uh, bagaimana pendeta untuk bisa meyakinkan orang yang berpikir secara logika tentang hal ini, untuk mereka bisa punya kaitan? Uh, mungkin ada orang yang loh, ini kan mau menyelamatkan planet atau bumi ini dari sampah, kenapa harus berdamai dengan Tuhan atau kenapa harus bertobat, apa hubungannya gitu? Oke, okay. uh, kenapa sekarang ini terjadi? Kan oleh karena dosa. Hmm dan salah satu bentuk keserakahan manusia kan begitu nah bagaimana seorang supaya tidak berserakah, hmm. ya bertobat kan gitu ya betul. Okay. <laughs> Dia kan bertobat lalu uh, saya bukan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh NGO-NGO -NG itu tidak baik, baik hmm. tapi jangan lupa yang merubah kita itu kan hanya pekerjaan roh kudus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau roh kudus sudah bekerja di hati kita, maka itu akan berubah. Dengan sendirinya orang akan uh, tidak buang sampah sembarangan. Hmm. Bahkan ada sebutan yang mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan tentu tidak menjaga kebersihan, hmm. tidak menjaga kelingkungan, dan lain apa. Sebagainya. Dan sebagainya. Itulah hubungan antara uh, pertobatan hanya melalui Kristus saja dengan salah satu unsur yang bisa kita nikmati yaitu uh, alam ini lingkungan Baik. kita. Baik pendeta, kita langsung masuk ke hari Minggu. Tadi pendeta sudah sempat menyinggung mengenai efek dosa, ya. mengenai dosa. Silakan pendeta. Baik di hari Minggu ini ada satu uh, alinea yang menurut saya sangat menarik ini hmm. setelah bold ya alinea setelah bold Allah Memilih untuk mengabaikan umatnya hmm. bukan karena itu merupakan kerinduannya, tetapi karena yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu. Hmm. Jadi, situasi yang terjadi sekarang itu seolah-olah Allah tidak peduli kepada kita, bukan kehendak Dia. Kita tidak bisa dijangkau, tidak hmm. bisa dijangkau. Apa yang membuat kita tidak bisa dijangkau? Karena perbuatan jahat kita. Uh, ingat Bella, saya pernah ceritakan satu ilustrasi tahun 2001, waktu kami pulang dari Jakarta naik kapal oh, ya. pernikahan saya punya adik yang paling ya. kecil. Jadi uh, ingat ya cerita itu hmm. pada waktu kami lihat di bawah sana di. Di laut. Di laut itu, ada orang yang sedang berenang-berenang. E, pada waktu dilemparkan pelampung, dia menghindar. Jadi, seolah-olah tidak ada pertolongan. Hmm. Sebetulnya, bukan tidak ada pertolongan, orang itu yang tidak mau ditolong. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah e, orang itu hilang, tenggelam. Uh, rombongannya itu ngamuk di kapal. Saat saya analisa, menarik juga gitu. Lalu hmm. mereka ancam. Kalau nggak diselamatkan teman kami itu, kami akan bakar kapal ini. gitu hmm. Lalu saya pikir-pikir, ini yang ngancam. ini berpikir logis nggak ya? Hmm. Bayangkan di tengah laut, mereka jadi di dalam kapal itu mau dibakar kapal hmm. itu aja dia terbakar juga. Hmm. <laughs> itu sebetulnya kan, jadi. Kami berbincang di pinggir kapal itu kami katakan awal kapal bukan tidak mau nolong tapi orang yang ditolong itu tidak mau. menghindar dari pelampung pelampung yang sudah di, dilemparkan ke bawah seandainya dia datangi pelampung itu baru bisa ada tindak lanjutnya itulah yang terjadi di pelajaran apa hari minggu. Hari, hari minggu ini jadi efek daripada dosa itu adalah Tuhan susah menjangkau kita. Hmm. Karena kita selalu menghindar dari siapa? Ya itu. Dari dia. <tuh> Contoh yang lain seperti guru sama muridnya di sekolah, orang tua sama anaknya. Jadi sering guru katakan, kami bukan tidak bisa ngomong kamu untuk naik kelas. Tapi bagaimana menolong? Masuk saja jarang. Betul. <laughs> Ujian saja ndak ikut. Jadi apa yang mau kami tolong? Betul. Kamu tidak bisa. Kamu, kamu yang membuat kamu tidak bisa apa? Ditolong. Kira-kira seperti itulah uh, ilustrasi dari pelajaran hari Minggu ini, Bella. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang, kok Tuhan tidak peduli? Justru salah ya pendeta. Oh salah. Dia sangat peduli kepada kita. Ini kalau mau ditambahkan lagi dengan tulisan berikutnya. Dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran abadi bukan karena dosa sanggup mengusir Allah dari kehidupan kita tapi dosa mengusir kita dari Allah. Hmm. Jadi bukan bukan pertolongan itu tidak ada. Kita yang menghindar dari apa? Pertolongan, pertolongan, iya. pertolongan itu. Lalu kalimat berikutnya lagi di bawah. Dosa sesungguhnya adalah penolakan akan Allah berpaling daripadanya. Tindakan dosa sesungguhnya memperkuat cengkraman dosa itu sebab dosa bukan saja berpaling dari Allah tetapi hasil dari tindakan itu menyebabkan orang berdosa menyimpang lebih, lebih jauh dari dari Tuhan. dari Tuhan. Jadi kembali seperti ilustrasi tadi yang kami naik kapal laut itu kan bukannya awak kapal tidak mau menolong hmm. tetapi orang yang ada di tengah-tengah laut sana tidak mau ditolong tidak mau ditolong dengan cara bagaimana dia menghindari pelampung yang Dibetuk. dilemparkan oleh uh, awak kapal yang ada di kapal itu semoga kita jangan jadi orang itu ya pendeta <laughs> sudah terlihat pertolongannya masih saja mau menjauh itu berarti namanya bulu diri, oke okay, ya. pendeta. Uh, memang pernyataannya seperti itu, tapi kenyataannya terbalik. Hmm. Hmm, banyak hal-hal yang Tuhan katakan di Alkitab kita tidak lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukarela, tapi kita pertanyakan perintah itu layak atau tidak. Jadi ukurannya tetap kita, yeah. bukan Allah ukurannya. Kalau ukurannya Allah, apa yang dikatakan kita akan apa? Nur. Lakukan dengan senang hati. Baik Pendeta, kita akan pindah ke hari Senin dengan judul Siapa yang Diampuni? Apakah ini ada kaitan dengan uh, pertolongan yang diberikan tadi Pendeta dengan siapa yang diampuni? Ya. Uh, siapa sih yang diampuni itu sebenarnya? Hmm. Kan gitu. Oke, kita akan bacakan saja ya. Ya. Uh, untuk memulai pertanyaan pertama adalah berapa banyak diantara kita yang berdosa? Alkitab sangat tegas dalam hal ini. Kita semua telah berdosa. Hmm. Itulah sebabnya penebusan tidak dapat didasarkan atas keberdosaan, namun harus didasarkan kepada pengampunan. Paulus setuju semua orang telah berberdosa, jadi tidak ada perbedaan atas dasar itu. Mereka yang dibenarkan dapat dihakimi sebagai orang benar hanya hmm. karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah. kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Jadi yang, dita yang ditanyakan siapakah orang yang ditolong? Hmm. Tentu orang yang uh, gini. Siapakah orang yang tertolong? Mereka-mereka yeah. yang menyambut Pertolongan, Pertolongan itu. itu jadi, siapakah orang-orang yang diampuni? Bukan pertanyaannya, semua orang berdosa, tidak. Tetapi eh, siapa yang merespon dari pengampunan. tawaran pengampunan itu? <tuh> eh, banyak orang yang eh, tersesat. Pertanyaannya adalah, eh, dari orang-orang yang tersesat ini berapa banyak yang mau kembali dan hmm. berapa banyak orang yang merasa tersesat seperti ilustrasi-ilustrasi di Alkitab kan e, apa e, dirham yang hilang lalu apalagi anak yang hilang domba yang hilang kan terdirham domba dan anak kan itu itu e, mewakili keberadaan kita yang tahu hilang hmm. tidak tahu hilang tidak bisa kembali Tahu hilang tidak bisa kembali, tahu hilang dan bisa apa? Bisa kembali. Itulah anak apa anak yang hilang. Jadi kembali uh, siapa yang diampuni? Yang diampuni itu adalah orang-orang yang menyambut uh, program atau rencana pengampunan dari, dari, dari Tuhan. Uh, tahan. Contoh yang ya, lain, bella ini pas ingat ya, silakan. kan sekarang lagi covid nih, kan pemerintah punya program vaksinisasi. Betul. Siapa orang yang divaksin, yang mau menerima vaksin, hmm. tidak semua orang hmm. di Indonesia ini akan divaksin, kan begitu? Kenapa? Karena bisa jadi hmm. ada yang menolak, bisa jadi karena uh, apa? Syarat kesehatannya tidak memungkinkan. Jadi orang yang divaksin itu adalah orang-orang yang menerima vaksin, vaksin itu. Baik, Pendeta. <tuh> Bela Rasa, untuk hari Senin ini sudah cukup jelas. Ya. Dengan penjelasan Pendeta yang sangat praktis ya untuk dimengerti <tuh> siapa yang diampuni. Jadi kita langsung saja ke hari Selasa. Seruan Universal, berarti ini juga kerinduan bangsa-bangsa ya, ya dari tema kita, uh, tema besarnya. Seruan Universal, silahkan Pendeta. Baik, saya akan bacakan langsung alenia 1, 2, 3, 4 di bawah bold itu ya. ya. Dalam Yesaya 60. Dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud dalam bentuk tunggal feminim, maka itu pastilah sion yang dilambangkan sebagai seorang perempuan hmm. yang disebutkan pada bagian akhir pasal sebelumnya. Jadi, manusia di dunia yang tinggal dalam kegelapan akan datang ke sion. Hmm. Mereka akan ditarik oleh terang, kemuliaan Allah yang telah terbit, dia terbit. Ya benar ya? Iya, yang telah terbit atasnya. Sion dipanggil untuk memasuki terang yang adalah miliknya dan kemudian mengganti dan bereaksi kepada bangsa-bangsa saat mereka berkumpul ke dalam terang yang sama. Lalu berikutnya, perhatikanlah bahwa meskipun Sion adalah Yerusalem penekanannya adalah kepada penduduknya dan hmm. bukan lokasi kota tersebut. Jadi diilustrasikan adalah apa? Sion. Sion itu adalah orang-orang yang ada di dalam satu kota. Jadi pekabaran atau seruan universal itu adalah ditujukan kepada semua hmm. orang, tidak kepada kelompok tertentu. kelompok tertentu. Oke, saya akan bacakan berikutnya lagi sebelah. Ya. Yep. Di mana bangsa-bangsa di dunia ditarik menuju Yerusalem, yang diberkati karena kemuliaan Allah hadir di sana. Jadi, eh, diharapkan atau seruan itu diberikan kepada semua bangsa-bangsa yang ada di dunia, lalu diharapkan bangsa-bangsa yang mendengar atau merespon panggilan itu, seruan itu, mereka akan datang kemana ke Yerusalem. Pendeta, maaf, untuk Yerusalem yang dimaksudkan di sini apakah Yerusalem secara liter literal atau Yerusalem yang lain? Oke. Ada dua pengertiannya tentang itu, Bella. Jadi ingat waktu zaman Yesaya Yesaya itu kan ada sekitar 100 tahun lebih sebelum Daniel, kan? Jadi ya saya selalu katakan bahwa kita akan uh, diingatkan bahwa kita akan tertawan dan lain sebagainya, lalu akan ada uh, Mesias, ya, ya. akan ada Mesias dari Persia, mm. itulah Raja Pak Kores. Ya. Jadi setelah uh, Yehuda dikalahkan oleh Babylon, mm. kan ini terpencar nih kemana-mana ditawan kan. Jadi sejak zaman kores mengeluarkan satu dekrit bahwa bangsa itu boleh pulang ke Jerusalem. Boleh pulang ke Jerusalem yang sudah mereka tinggalkan itu, bangun lagi Ka'bah. Nah, pada waktu mereka pulang ke sana, dibangun Ka'bah. Diharapkan bahwa akan dilihat oleh bangsa-bangsa bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana berkat Tuhan yang diperlakukan kepada bangsa itu, dan diharapkan bangsa-bangsa lain pun akan itu. mengikuti langkah daripada siapa, Jerusalem. daripada uh, Jerusalem itu. Ada sedikit tambahan bela uh, di kelompok diskusi kami uh, di satu gereja, dikatakan di antara Kores dengan uh, izin yang dia berikan kepada orang-orang Jerus, orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda yang ditawan. Ya. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya Kores beli kasih itu ya? Kira-kira begitu. Ingat peristiwa Daniel di masukkan lubang singa? Ya. Kan Kores begitu was-was. Tapi -was. ternyata Daniel selamat. Lalu apa perintah Kores kepada orang-orang bangsa-bangsa yang di bawah jajahannya. Itu Daniel pasal yang ke-6. Katakan demikian. Kores mengeluarkan perintah. <clears throat> Ingat di Daniel pasal 6 itu Kores juga menandatangani satu perintah. Hmm. Yang tidak bisa dirubah. Jadi perintah ini juga tidak bisa dibantah. Apa dikatakan? Semua harus menyembah Allahnya Daniel. Hmm. Artinya seluruh bangsa-bangsa dibawa untuk ke kepada Allah. Allahnya Daniel. Nah pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, dengan kata lain, Kores juga berharap bangsa-bangsa akan pergi kemana? ke mana? ke sana. Baik, hmm. jadi di sini uh, kalau untuk zaman kita berarti Tuhan ingin kita ke Yerusalem yang baru, surga itu. Iya. Jadi bukan saja satu, dua orang atau bangsa tertentu ya, tapi semuanya ya. secara universal. Lalu tambahan Bella, ya uh, <coughs> di luar pelajaran ini, ya. kalau kita melihat masalah penginjilan, evangelisasi, perjanjian lama, dan perjanjian baru agak berbeda. Hmm. Kalau perjanjian lama itu semua orang datang ke Jerusalem belajar, tapi perjanjian baru itu orang-orang Jerusalem itu keluar. Ya. Yang mana masih berlaku, dua-duanya masih berlaku. Nah, itu itu uh, konsep penginjilan yang boleh saya sampaikan. Tambahan sedikit aja di Selasa. Baik, Pendeta, kita pindah ke hari Rabu, tahun rahmat Tuhan. Apakah ini uh, sam, uh, sama dengan tahun pendamaian, uh, tahun Yobel, atau seperti pekan lalu yang sudah kita bahas, atau berbeda? Jawabannya iya. Hmm. Kenapa? Mari kita lihat di alinea kedua ini langsung saja ya. Yesaya 61 ayat 2 Berbicara tentang tahun rahmat Tuhan Mesias yang diurapi sebagai raja dari keturunan Daud dan pembebas Yang mengumandangkan tahun khusus rahmat Allah pada saat dia mengumumkan kemerdekaan Bandingkan dengan imamat 25 ayat 40 Dimana 10. Al oh, ayat 10 maaf di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus ke-50 hmm. itu harus menjadi tahun yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya ini berarti bahwa orang-orang yang telah dipaksa menjual tanah leluhur mereka atau menjadi hamba supaya dapat bertahan pada masa-masa sukar akan menerima kembali tanah dan kebebasan mereka. Sebab tahun Yobel dimulai dengan ditiupnya terompet pada hari pendamaian. Sama kan pertanyaan saya tadi? Iya. Kita telah membahas pasal ini sehubungan dengan Yesaya pasal 58. 58. Jadi Tahun Rahmat Tuhan itu sama dengan Tahun Pendamaian, sama dengan Tahun Yobel. Kenapa dikatakan rahmat? Rahmat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak. Hmm. Itu namanya rahmat atau uh, gift lah ya, gift. Ya kira-kira itu Bella. Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas tentang Tahun Rahmat Tuhan ini, kita sudah membahas itu di pekan lalu ya. ya. Bagaimana kita um, harus. Tapi kalau untuk sekarang pendeta di zaman sekarang. Kalau dulu kan itu di bangsa Israel mereka melepaskan hamba mereka. Kalau untuk sekarang kita harus seperti apa? Melakukan. Walaupun memang kita tidak merayakan. Oh selama pas 50 tahun. Tahun Yobel. Tidak. Tapi bagaimana arti atau... Um, esensi dari tahun Nobel itu bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Puasa. Seperti. <laughs> itu sederhana puasa. Apa sih puasa? Meringankan beban orang. Apakah puasa tidak harus? Ti apakah puasa harus tidak makan tidak minum? Hmm. Tidak juga kan. Seperti saya katakan beberapa pekan yang lalu, kalau sehari tiga kali makan ya dua kali aja lah. Satunya dikasih sama orang kan kira-kira begitu. Contohnya ada asisten rumah tangga lah di rumah kita. Oke setiap hari Sabat kita puasa. Gimana caranya? Sudahlah, yang selama ini asisten rumah tangga masak repot, kali ini nggak usah masak yang repot lah. Iya kan? Penyangkalan diri kita tidak menikmati apa memuaskan keinginan kita itu kan penyangkalan diri kan itu. Iya. Kita menolong asisten rumah tangga un untuk mengurangi pekerjaannya. Pekerjaannya. Ya itu kan mata ya puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa seperti Puasa <laughs> seperti yang diajarkan oleh Yesaya di mana Yesaya merujuk kepada buku apa? Buku Imamat, imamat. mengurangi beban siapa? Beban orang lain. Nah, inilah sering jadi perbincangan kalau potluck di gereja, kan ini, rame kan. Ibu-ibu sering uh, keberatan sama potluck. Sebetulnya esensi potluck itu kan bukan untuk show of masakan makanan. Apa yang ada di rumah, itu aja dibawa. Iya. Potluck kan makan sama-sama, kan itu Betul. artinya potluck. Nah, yang sering terjadi adalah eh, makanan si Anu lebih enak dari makanan <laughs> ini ya, lebih hebat, dan apa lain dari. sebagainya. Sebetulnya menu utama di potluck itu yang saya lihat-lihat adalah eh, maaf kalau saya sebutkannya mie telur tahu tempe tahu udah kan saya. itu kan makanan sehari-hari di rumah ya nah, kira-kira seperti itulah jadi yang tadinya dari rumah sehari tiga kali kita makan udah kita bawa aja lah ke gereja mana tahu coba perhatikan di gereja kita ada nggak anak-anak muda yang kos oh iya kos kosan kita kan nggak hmm. tahu apakah dia tadi pagi makan pagi atau tidak dari rumah Dan kita nggak tahu makan siangnya bagaimana hari sabat makan malamnya gimana hari sabat yang dari rumah kita bawalah tadinya kita makan mie goreng satu piring udahlah makan juga bagi dua lah bagi rata kasih sama anak anak <tuh> muda itu tapi praktiknya kan sering tidak seperti itu yang sering terjadi adalah justru orang orang tua lebih dulu makan Orang-orang muda yang harusnya lebih diperhatikan malah dapat sisa-sisanya. Akhir-akhir seperti itu bela praktek daripada apa tahun rahmat, rahmat ini. Ya. baik pendeta uh, Bella pikir sudah jelas kita sudah bahas pekan lalu hari ini juga sudah ada tambahan-tambahan baru. Sekarang kita pindah ke hari Kamis hari pembalasan Allah. Lucunya di sini um, Tuhan mengajarkan kita untuk ada rahmat atau um, kasih kepada orang, tapi dengan uh, sisi lain Tuhan melakukan pembalasan, pembalasan yang seperti apa ini penata? Uh, kalau bela ingat ada ayat Alkitab mengatakan kasih dan keadilan itu uh, tidak bisa dipisahkan kasih hmm. Allah dan keadilan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi pada waktu Allah memberikan rahmat itu adalah kasihnya. Di sisi lain, pada waktu Allah menjalankan hukuman bagi orang-orang yang berdosa, itu juga adalah kasihnya, kasih hmm. kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan juga kasih kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan e, panggilan Tuhan. Tuhan. Logikanya begini Bella, bagaimanalah perasaan orang-orang yang mendapatkan rahmat? Waktu dia hidup selama lamanya di hmm. sorga, lalu dia lihat terus temannya, saudaranya menderita. Hmm. Kan satu hal yang tidak. apa ya tidak tidak elok lah kira-kira yeah. kita di sini senang di sana orang apa menderita. menderita itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana lah perasaan orang yang berdosa itu? Kalau penderitanya tidak dihentikan, hmm. apa yang setan katakan kepada orang lihat kan kejam Tuhan itu. Yeah. Masa dibiarkan orang itu berdosa selama-lama. Dan itu sudah dimulai sejak di Taman Eden. Hmm. Kalau kita baca kejadian pasal 3, di ayat-ayat terakhir dikatakan Allah memerintahkan supaya Uh, ada malaikat yang menjaga pohon al-hayat itu. Hmm. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyentuh dan berdosa selama-lamanya. Jadi, hmm. di satu sisi hari pembalasan Allah itu adalah menunjukkan kasih Allah dan menunjukkan keadilan apa keadilan Allah. Oke, saya akan bacakan di sini, Bella, ya. ya silakan, pendeta. Beberapa hal yang penting di alinea pertama. di uh, Oke, saya akan bacakan dari awal aja. Pada waktu di Nasaret, Yesus Mesias membaca Yesaya 61, khususnya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Lalu dia berhenti dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah. Dia dengan sadar dan seksama menghindari pembacaan kalimat selanjutnya dalam ayat yang sama hari pembalasan Allah kita sementara pelayanannya untuk membawa kabar baik kebebasan dan penghiburan mulai membebaskan tawanan dari tirani setan hari pembalasan itu belum tiba saatnya hmm. itu dalam 24 <tuh> ya lalu berikutnya dia menyampaikan prediksi kepada murid-muridnya bahwa penghakiman ilahi akan datang di masa depan jadi belum terjadi sekarang ya. tapi di masa, masa akan datang kalau merujuk kepada buku Daniel eh, maaf, buku Wahyu setelah masa seribu tahun uh, Yesus beserta orang benar akan dan Jerusalem baru akan turun dari sorga di saat itulah uh, apa hari pembalasan. hari pembalasan itu akan berlangsung sudah. jadi sekarang itu belum ada neraka tapi orang banyak berimajinasi neraka itu sudah ada sudah ada sekarang belum bahkan uh, tahun 2000-an ya, 2005-2006 Saya baca itu di internet Oh, ada di daerah Rusia sana Atau dimana itu ada satu lobang Isinya adalah api Oh, inilah pintu neraka itu Padahal kalau menurut keyakinan kita Menurut Alkitab tidak seperti itu Karena kan kalau mau dibilang Allah itu adil ya pendeta mm -mm. Masa ada yang sudah disiksa bertahun-tahun lamanya Terus ada yang uh, baru meninggal Jadi tidak ada keadilan dalam um, dalam penghakiman ya kalau memang betul. neraka itu sudah ada. Makanya saya katakan tadi bayangkanlah bagaimana jahatnya Tuhan itu digambarkan dengan uh, keadaan orang jahat di neraka sekarang. Hmm. Betapa jahatnya butuh mengerikan. Artinya kita uh, menurut kepada Tuhan itu dasari oleh rasa apa? Rasa takut. Saya bacakan sedikit lagi Bella ya. pendeta. Kalau alinea berikutnya. Memang dalam Yesaya 61, hari pembalasan Allah adalah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Akan digenapi saat Kristus datang kembali untuk membebaskan planet bumi dan ketidakadilan dengan melakukan Menakluk. menaklukkan musuh-musuhnya serta membebaskan umat sisa yang tertindas. Hmm. Meskipun Kristus mengumumkan permulaan tahun rahmat Tuhan, Puncaknya ada pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi, seperti yang pernah saya katakan, kedatangan Yesus yang pertama itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada kedatangan Jesus kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak akan ada artinya, tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kedatangan Yesus yang pertama. pertama. Jadi, dia umumkanlah sebagaimana aku sekarang pergi seperti itu juga aku akan apa? Kembali. Akan datang. Sebagaimana aku telah bangkit jaminan bagi orang yang menerima aku sebagai juru selamat pasti akan apa? Ya. Dibangkitkan. Seperti yang dia pernah katakan dalam Matius 28 ayat 16 kayak itu, kira-kira seperti itu. Karena kekuasaan sudah dari tanganku, baik di sorga dan juga apa di bumi. Pendeta masih ada tambahan dari Kamis? Ya, sudah cukup. Baik, Bella akan menutup hari Kamis ini dengan um, tulisan di sekolah Sabat paling terakhir. Ya. Perbedaannya ialah bahwa hanyalah Tuhan yang dalam hikmat dan rahmatnya yang tidak terbatas dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Keadilan dan pembalasan manusia selalu datang dengan semua kesalahan, kelemahan dan selalu tidak konsisten. Keadilan Allah sudah pasti akan datang tanpa berbagai macam keterbatasan seperti yang disebut di atas. Sudah cukup jelas ya, Pendeta? Ya. Untuk hari Kamis dan kita langsung ke kesimpulan. Baik, hari Jumat Bella ya. Betul. Seperti biasa saya akan bacakan aja Ada dua kutipan di sini saya akan bacakan kutipan yang bagian akhir saja. Ya dari buku iman dan perbuatan halaman 48 Hari pembalasan Allah akan datang hari kemuka kemurkaannya Siapakah yang akan tahan pada hari kedatangannya Manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah tetapi panah dari murkanya akan menembusnya di di mana panah penghukuman tidak dapat menembusnya hmm. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Hmm. Akankah gembala yang palsu akan menutupi pelanggaran-pelanggaran manusia pada hari itu? Apakah orang yang sangat banyak pelanggaran dapat dimaafkan? Dapatkah mayoritas atau jumlah menghilangkan kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hati orang yang sembrono. Dan tidak peduli diri bagi diri mereka sendiri. Artinya hari Tuhan itu pasti akan datang. Hari Tuhan itu datang tidak ditentukan oleh mayoritas, tidak ditentukan oleh apa lagi? Sini katakan jumlah. Eh, jumlah. Ya kalau memang harus lebih banyak yang dimusnahkan, apa boleh buat? Itulah kenyataannya. Tapi tetap keinginan Tuhan adalah semua orang apa? Diselamatkan. diselamatkan. Tetapi pilihan itu ada di, di kita. tangan manusia. Baik, pendeta. Terima kasih untuk pelajaran kita di pe pelajaran 12. Dan pendeta bisa mendoakan pemirsa. Baik, kita tunduk peran berdoa. Tuhan, kembali bersyukur padamu oleh karena kami kembali telah mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana akibat dosa, efek dosa, dan juga pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi mereka yang menerima Engkau sebagai Juru Tuhan berdoa juga bagi pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya berkat Tuhanlah selalu menjadi bagian mereka. Tuhan selalu memperhatikan mereka dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Kita akan berdiskusi kembali di pelajaran 13. Sampai jumpa Tuhan Yesus selamat.